satu pantun, tuan-tuan. Apa diharap padi seberang, anta dimakan pipit melayang. Apa diharap pati pembangkang, banyak bohong lagi tenderang. Mereka punya kerja berbohong, mereka punya kerja fitnah, siang malam buat provokasi, akhirnya sultan pun disentuh. Ah, ini pemimpin-pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan, awas. Abah memperingatkan kita, tiba satu masa kita akan memilih pemimpin yang salah menjadi pemimpin. Kalau itu berlaku, karamlah negara kita, kiamat rakyat. Jangan bagi laluan. Ini peluang yang besar. Dua parti bergabung, Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Tak tengok atas buku, susah mau kalah. Tetapi jentera yang akan dilancarkan malam ini, inilah penentu-penentunya. Tuan-tuan adalah panglima depan dan belakang. Kalau kita lihat Perikatan Nasional, tiga negeri dia perintah, tuan-tuan. Example yang singkat lah, Kelantan, Kedah, Terengganu. Maju ke negeri itu, mundur Selangor daripada dulu, daripada BN sampai sekarang dipimpin oleh yang amat berhormat Sari Amiruddin Sari, ya. Bertambah maju, bertambah membangun. Rakyat Sabah yang datang di Lembah Kelang dan Selangor ini 160 ribu lebih orang, dan kebanyakan daripada mereka telah menjadi pengundi di sini. Apa petandanya? Petandanya negeri itu makmur dan boleh mengeluarkan, menawarkan ruang pekerjaan kepada orang luar. Di Kelantan adalah, Kedah adalah, Terengganu adalah, dia temberang dialah. Banyak dia cakap bohong, banyak dia cakap temberang. Nak take over Ajmin Ali, sahabat saya jugalah. Daripada sama-sama kami dulu. Nak bangun Selangor, Selangor sudah membangun pun. PRN kali ini bukanlah menentukan kerajaan pusat ataupun Putrajaya, tetapi PRN kali ini kita nakkan negeri-negeri, enam negeri ini selari dengan kerajaan persekutuan, kerajaan yang dipimpin oleh yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.